Dua individu berpangkat Datuk Seri dan Datuk direman berhubung cubaan hulu rasuah. Lelaki bunuh anak teman wanita 3 tahun lalu dihukum gantung sampai mati. Juga 8 individu masuk perangkap Avengers di dalam Power Gap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazhari Jafir Abdul Aziz. Kita terus ke paparan utama malam ini. Seorang wanita bergelar Datuk Seri dan seorang lelaki bergelar Datuk direman 4 hari berhubung kes memberi rasuah kepada penguatkuasa sebuah kementerian yang dianggarkan mencecah ratusan ribu ringgit. Perintah reman terhadap 2 pegawai kanan sebuah syarikat pembekalan itu dikeluarkan Magistrate Shah Wira Abdul Halim di Mahkamah Magistrate Putrajaya bermula hari ini hingga 29 April. Kedua-dua suspek tiba di mahkamah kira-kira jam 9.20 pagi untuk proses reman. Semalam, wanita bergelar Datuk Seri berusia 49 tahun yang juga ketua pegawai eksekutif syarikat berkenaan ditahan di ibu pejabat SPRM selepas hadir memberi keterangan. Manakala lelaki bergelar Datuk berusia 55 tahun yang juga penasihat syarikat ditahan di Kuala Lumpur. Siasatan awal mendapati kedua-dua individu bersubahat memberi rasuah kepada penguatkuasa sebuah kementerian sebagai balasan tidak mengambil tindakan terhadap syarikat mereka yang menjalankan aktiviti mengutip deposit bagi pelaburan tidak sah pada Julai 2017. Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap seorang penganggur selepas didapati bersalah membunuh anak teman wanitanya berusia 19 bulan 3 tahun lalu. Hakim Dato' Abdul Halim Aman membuat keputusan itu terhadap tertuduh selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Dalam penghakimannya, beliau berkata pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie di akhir pembelaan selain wujud keraguan dalam keterangan tertuduh. Katanya keterangan saksi seorang kanak-kanak adalah jujur walaupun ketika kejadian saksi hanya berusia 5 tahun. Saksi menceritakan perbuatan tertuduh menumpuk perut, membaling ke dinding dan mengikat mangsa menggunakan getah paip. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh mangsa di rumah sewa ibu kanak-kanak perempuan beralamat di apartmen Teratai Pucung antara 8 pagi hingga 2 petang 31 Mac 2016. Mangsa meninggal dunia selepas mengalami pendarahan di kepala dan beberapa kesandera di badan akibat dihempas ke lantai di rumah berkenaan. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Di Mahkamah Seksyen Ampang, seorang penganggur mengaku tidak bersalah atas 8 pertuduhan merogol seorang remaja berusia 13 tahun pada tarikh yang berlainan bulan ini. Lelaki berusia 28 tahun itu didakwa merogol remaja itu di sebuah rumah di Blok 6 Nuri Court, Jalan Pandan Indah 6, Palang 12, Ampang, Selangor. Kesalahan itu didakwa dilakukan pada 13, 14, 15 dan 16 April lalu. 4 pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein manakala selebihnya di hadapan Hakim Azrul Idros. Mahkamah memerintahkan tertuduh ditahan di sebuah penjara Sungai Buloh hingga selesai perbicaraan. Pendakwaan dibuat timbalan pendakwa raya Goh Airin mengikut Seksyen 376 Kanun Kesesaan. Tiada jaminan ditawarkan. Sabit kesalahan membawa hukuman penjara tidak kurang daripada 10 tahun dan tidak lebih 30 tahun serta sebatan. Kes disebut semula 28 Mei ini. Sindiket pengedaran ganja tumpas selepas 5 individu termasuk ketua kumpulan berusia 65 tahun ditahan di Pulau Pinang dan Kedah Rabu lalu. Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, pihaknya turut merampas 116 ketulan mampat ganja dianggar bernilai RM302,000. Serbuan di 3 lokasi itu hasil kerjasama maklumat polis Thailand yang menahan seorang rakyat Malaysia. Di Kuala Nerang, polis menahan seorang lelaki dan seorang wanita bersama 90 ketulan ganja yang disembunyikan dalam kenderaan. Serbuan kedua di Jalan Langgar, Alustha. Seorang lagi suspek lelaki dan suspek wanita ditahan. Ketua sindiket Gem Mael pula ditahan di sebuah rumah di Bukit Mertajam bersama 26 ketulan mampat dadah jenis ganja. Dan nilai rampasan ini dianggarkan bernilai RM302,000. Dan telah selain daripada itu, beberapa harta telah disita dan kita akan terus menyita harta-harta pengedar mereka ini, iaitu sebuah Bordeaux, Myvi dan juga pelbagai barang kemas.
Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Semua suspek direman 7 hari sehingga 1 Mei ini bagi membantu siasatan. Di Selangor, seorang lelaki warga Indonesia berusia 33 tahun ditahan kerana cuba menyeludup 8 kilogram syabu bernilai RM576,000. Dadah diletakkan dalam bungkusan teh Cina. Rampasan ini diperolehi selepas serbuan dilakukan di sebuah hotel bajet di Pelabuhan Klang. Suspek yang didapati positif dadah jenis metafetamin menjadikan Malaysia sebagai transit sebelum membawa dadah ini ke Indonesia. Harga di sana ada 3 kali ganda berbanding harga di Malaysia. That's why rangkaian ataupun sedikit ni banyak bawa ke sana. Anggaran harga dadah semasa jenis syabu adalah RM70,000 per kilo anggaran. Suspek lelaki warga Indonesia memiliki dokumen perjalanan sah memasuki negara ini menggunakan feri sejak 18 April lalu. Turut dirampas wang tunai RM300, pasport dan sebuah beg galas. Operasi pencarian remaja kedua yang hilang selepas dihanyutkan arus di Sungai Kampung Sahari di Simpang Renggam ditangguhkan jam 6 petang tadi. Usaha pencarian itu siang tadi membabitkan kawasan sehingga 5 km dari lokasi mangsa pertama ditemui lemas di Sungai Berumbung. Menurut Komander Operasi Wan Syariman Wan Saleh, mangsa Muhammad Danish Mirzan Muhammad Said, 16 tahun, setakat ini masih gagal ditemui. Pencarian mangsa terakhir itu akan disambung semula awal pagi esok. Kira-kira 50 orang terdiri daripada anggota bomba dan penyelamat Renggam, Keluang dan Tebrau dibantu agensi lain terbabit dalam operasi berkenaan. Terdahulu, mangsa pertama Muhammad Amar Mazani, 13 tahun, ditemui kira-kira 2 km dari tempat kejadian kira-kira 5.20 pagi. Operasi siang tadi berdepan kesukaran ekoran hujan lebat sepanjang hari yang menyebabkan paras air sungai meningkat. Sekurang-kurangnya 157 pendatang asing tanpa izin parti ditangkap ketika Jabatan Imigresen mengadakan operasi di Pasar Borong Kuala Lumpur awal pagi tadi. Pemeriksaan berkala jam 3 pagi melalui ops bersepadu memfokuskan warga asing yang menjalankan perniagaan haram. Terkejut dengan kehadiran pihak berkuasa, ada warga asing yang cuba melarikan diri namun tidak sempat dan ditahan pegawai Jabatan Imigresen. Kesemua parti yang ditahan tidak memiliki dokumen dan tinggal lebih masa. Daripada 157 parti yang ditahan, 7 daripadanya wanita. Kebanyakan mereka adalah pemegang kad pesuruhjaya Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Malah ada yang sudah bergelar tauke dengan menyewa lot peniaga tempatan yang mengada tapak dan lesen perniagaan masing-masing. Mereka yang ditahan terdiri warga Indonesia, Myanmar, India dan Bangladesh. Lapan individu ditahan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP atas kesalahan merakam tayangan Avengers Endgame di pawagam Golden Screen Cinema GSC di sebuah pusat membeli belah di Ibu Negara semalam. Mereka dicekup dalam satu operasi selepas 10 pegawai melakukan penyamaran dan pemerhatian dalam 21 dewan tayangan. Lapan suspek didapati merakam video dan gambar menggunakan telefon pintar. Mereka yang membuat rakaman secara haram itu diarah keluar serta-merta dan memadamkan semua video dan gambar yang diambil. Mana-mana individu yang didapati melakukan kesalahan merakam dalam pawagam boleh dikenakan penalti di bawah Seksyen 43A Akta Hak Cipta 1987. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda minimum RM10,000 dan tidak melebihi RM100,000 atau penjara atau kedua-duanya sekali. Dua maut banjir kilat di Indonesia. Paparannya dalam segmen luar negara sebentar nanti. Kembali bersua. Nampak seakan sama, namun model naik taraf Proton Iris dan Persona 2019 bukan sahaja memiliki spesifikasi lebih tinggi, malah harganya juga beberapa ribu ringgit lebih murah. Dengan lebih 300 pembaharuan, ia juga model pertama dalam segmen B di Malaysia di mana kereta dihubungkan dengan internet dan boleh berkomunikasi bersama pemandu. Iris dan Persona sudah sekian lama ada di pasaran tempatan. Namun pelancaran model naik tarafnya baru-baru ini memperlihatkan kelainan aura dua model ini.
Lebih menarik, ini menjadi dua model pertama yang diasaskan Proton tetapi menerima suntikan kepakaran dan teknologi pintar jeli. Hai Proton. Ia dilengkapi sistem maklumat kokpit bersepadu GKUI ditambah kemampuan internet. Pemandu dengan mudah boleh menggunakan aplikasi, stream music dan navigasi atas talian. Kalau ikut secara logik, ciri tambah, harga akan bertambah. Tetapi sebaliknya, harga ciri tambah tetapi harga dikurangkan. Last choice, bolehlah ambil Proton. Tapi sekarang pengguna pun dia dah dapat lebih yakin. Proton bukan sekadar buat kereta yang mampu milik, dia buat kereta yang orang nak. Proton Iris 2019 tampil dengan 5 varian dengan harga bermula RM36,700. Proton Persona dijual pada harga permulaan RM42,600 seunit. 1,000 unit pertama yang didaftarkan sebelum pelancaran bakal menerima 2 tahun pakej percuma cukai jalan dan data internet percuma selama 5 tahun. Planet Maya Sdn Bhd melancarkan platform perkongsian pertama dalam talian yang pertama di dunia dalam bahasa Melayu. Laman web itu mensasarkan pengguna bukan sahaja dalam negara, malah di luar negara seperti Indonesia, Singapura dan Brunei. Platform Planet Mahir menawarkan lebih daripada 50 kursus meliputi kemahiran insaniah, kemahiran profesional dan kemahiran keusahawanan. Bila kita buat market research di mana para millennials ni, orang-orang muda, anak-anak muda sekarang ni, mereka perlukan kemahiran. Mereka perlu menguasai skill-skill. Setakat degree daripada universiti, daripada kolej ini tidak mencukupi bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, mereka perlukan perlu menjana pendapatan daripada skill-skill kemahiran-kemahiran ini. Planet Mahir juga menetapkan sasaran merevolusikan industri latihan di Asia dengan menjadi platform pilihan buat pelajar yang menghadapi masalah. Di sini saya bukan hanya mengajar tetapi saya belajar. Kadang-kadang kita pandai berniaga tapi tak pandai nak jaga imej. Kadang-kadang kita pandai memasak tetapi macam mana nak masak dengan cara yang cepat. Jadi banyak benda lah yang saya belajar, bukan hanya mengajar di sini. Fokus utama Planet Mahir menjelang akhir tahun ini dengan menyasarkan penyertaan 10,000 pelajar dan selain penyediaan beberapa bahasa asing dalam pembelajaran. Bagi menghadapi pilihan raya kecil, PRK Parlimen Sandakan 11 Mei depan, polis akan mempertingkatkan kawalan dan menambah bilangan anggota bagi memastikan kelancaran perjalanan pilihan raya berkenaan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, kawalan keselamatan akan ditumpukan di bahagian timur Sabah. Sabah ni keadaan khususnya eastern side tu agak volatile. Jadi kita akan tambah kekuatan sekiranya diperlukan untuk memastikan pilihan raya kecil tersebut dapat diadakan dengan aman dan selamat bagi menyuburkan proses demokrasi di negara kita termasuk di Sandakan tersebut. Katanya ketika ini lebih 1,000 anggota serta pegawai akan ditugaskan pada PRK itu dan jumlah berkenaan akan ditingkatkan jika ada keperluan. Tambahan pula isu keselamatan dan pergolakan berlaku di selatan Filipina, antara punca PDRM perlu meningkatkan tahap kawalan di kawasan terbabit. Tegasnya, ketika ini pihak polis tidak bercadang menghantar anggota dari Semenanjung kerana ia membabitkan kos yang tinggi. Sebelum ini, media melaporkan pendedahan beliau bahawa kumpulan Daesh kini menjadikan Tawau dan Sandakan di Sabah sebagai transit untuk masuk ke selatan Filipina. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan ke Hospital Selayang sempena peringatan Hari Polis ke-212 siang tadi. Daripada skala 10, markahnya 6.5. Penilaian itu diberikan sendiri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail kepada dirinya selepas hampir setahun menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP. Secara peribadi, jelasnya markah penuh hanya akan dicapai dalam tempoh lebih 1 tahun tetapi tidak melebihi 2.5 tahun. Saya berpendapat agenda setting yang saya buat itu belum lagi mencukupi, belum memadai kerana saya buat tu pada hari awal saya masuk. Lepas 6 bulan, 7 bulan menerajui kementerian, saya dapati bahawa agenda setting itu perlu beberapa anjakan, ubah suaian, penambahbaikan. Jadi saya tak boleh memberikan lebih daripada rating. Menurut beliau, tugasan kementerian sebagai sekretariat untuk Majlis Tindakan Sara Hidup Negara antara pencapaian terbaiknya. Prestasi itu juga bersandarkan kepada idea menggerakkan program food bank dalam tempoh singkat sekaligus menjadi satu kejayaan besar buat kementeriannya.
Tidak mahu berbangga dengan kejayaan itu, Datuk Seri Saifuddin turut meletakkan tiga perkara yang belum dapat dicapai dan perlu dipergiat untuk pasca setahun menerajui KPD NSGP. Pertama, mengenai tuntutan kos sara hidup. Beliau bertekad mahu membantu rakyat meningkatkan kecakapan pilihan melalui e-dagang bagi mengelakkan peningkatan harga orang tengah. Kedua, celik maklumat dalam segmen kepenggunaan. Dan ketiga, mengelak ketirisan dalam pelaksanaan skim subsidi bersasar. Ketua Polis Sri Lanka Pujit Jayasundara meletak jawatan susulan kegagalan menghalang siri letupan gereja di beberapa lokasi di negara itu sehingga mengakibatkan ratusan terkorban. Perkara itu diumumkan Presiden Maithripala Sirisena dengan berkata surat peletakan jawatan Jayasundara telah diterima oleh pemangku setiausaha pertahanan negara itu. Sirisena berkata beliau akan mencalonkan ketua polis yang baru bagi mengisi kekosongan jawatan tersebut setelah disahkan oleh Majlis Perlembagaan. Sebelumnya, Hema Sri Fernando turut melepaskan jawatannya sebagai setiausaha pertahanan Sri Lanka susulan insiden itu. Sekurang-kurangnya 253 mangsa termasuk 35 orang asing maut dalam 8 siri letupan bom yang menyasarkan gereja dan hotel mewah di Sri Lanka Ahad lalu. Selepas muncul juara Division C Liga Bola Sepak EASA KL Junior bawah 16 tahun, pasukan pendatang baharu Setiawangsa Rangers sasar untuk memberi cabaran sengit kepada pasukan ternama lain dalam saingan Division B musim depan. Penaung kelab itu Nik Nazmi Nik Ahmad yang juga ahli parlimen Setiawangsa yakin dengan penampilan ramai lagi muka baharu pada tahun depan mampu membawa pasukan itu sebaris dengan pasukan hebat lain yang akan beraksi dalam saingan Division B Liga EASA KL Junior. Kita juga kena menyediakan pasukan untuk tahun depan juga. Mana itu akan melibatkan pemain-pemain, sebahagiannya pemain-pemain baru. Kita juga akan melihat peringkat age group yang lebih bawah lagi seperti bawah 12 tahun. Dan juga macam saya ada sebut dalam ucapan saya, kita akan buat program-program di PPR, di kawasan-kawasan flat. Yang mungkin akan menggabungkan bola sepak dan juga pendidikan. Selepas tamat 10 perlawanan Division C, Setiawangsa Rangers mengutip 23 mata hasil 8 kemenangan, 1 seri dan hanya 1 kekalahan. Tambah Nik Nazmi, kelab itu sedang membentuk pasukan yang mantap bagi kategori umur 12 tahun. Setiawangsa Rangers juga akan memperkuatkan pasukan futsal termasuk pasukan remaja perempuan. Pemilihan pemain juga akan diperluas termasuk di sekitar kawasan perumahan flat di dalam Parlimen Setiawangsa. Kita nak ke bulan Ramadan, kita akan bercuti sementara. Selepas bulan Ramadan, lepas hari raya ini kita akan bertemu semula dengan pemain, jurulatih dan kita akan berbincang untuk season yang B. Dan di situ kita akan lihat step by step kita akan buat macam mana persediaan untuk ke season berikutnya. Sekian berita TV9 malam ini. Saksikan ciptaan pelbagai robot dalam pertandingan yang disertai pelajar dari seluruh dunia di Bogota, Colombia. Saya Manzari Zafri Abdul Aziz. Assalamualaikum dan selamat malam.